Halo bro, kembali lagi di Alam Aswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Oke, pada kesempatan video kita kali ini ulang lagi. Dan kebetulan di sini saya mendapat informasi akan keberadaan bahan bonsai, yaitu bonsai serut. Setelah video sebelumnya saya mencari atau berburu bahan bonsai itu di tepi sungai di dekat perbukitan, seperti yang sudah kalian ikuti mungkin, ternyata di situ yong, tidak ada apa-apa. Di sini alhamdulillah nampaknya saya kembali mendapat informasi, dan untuk informasi sekali lagi serut, namun tidak tahu juga apakah untuk lokasi ini juga sudah banyak diburu atau sudah banyak dikunjungi para pembulang yang mungkin lebih tahu lokasi atau daerah ini. Oke, ikuti videonya sampai dengan selesai dan semoga kita mendapatkan apa yang kita cari. Oke, itu dia, nampaknya teman sudah mulai siap untuk menuju lokasi. Di sini saya malah kesibukan membuat video. Oke, ikuti videonya sampai dengan selesai. Sekali lagi, ya Mas, mulai. Kita lanjut. Dan untuk menuju lokasi, kita harus melewati jalan berbatu seperti ini. Ini nampaknya mobil juga bisa masuk, namun agaknya susah juga karena ditata batu kasar seperti ini. Dan ternyata benar saja, di tengah perjalanan ini sudah mulai nampak, kita lihat untuk pertumbuhan serutnya. Ini agaknya cukup lumayan juga, dan mungkin ini malah dibakar ini guys, karena memang untuk lokasi ini mau dibuat perkebunan, perkebunan jagung. Jadi mungkin ini akan dimusnahkan. Dan untuk karakternya sebenarnya juga cukup lumayan ini. Saya malah ketinggalan jauh dari teman saya tadi. Oke, kita susul teman saya dulu. Dan insya Allah bila mungkin ada kesempatan, untuk bahan yang kita lihat ini akan kita explore dan kita cek untuk karakternya apakah bagus. Oke, video saya cut dan saya akan mencari teman saya dulu guys. Walaupun di sini panas seperti ini, namun kita tidak patah semangat. Dan untuk lokasi, sebenarnya ini benar-benar keren guys. Subhanallah, mantap sekali. Oke, kita lanjut. Benar saja, untuk informasi yang kami dapat, kita sudah mulai melihat untuk tanaman serutnya melimpah. Ini dia. Namun agaknya sudah bekas didongkel juga nih guys. Ternyata di mana-mana untuk tanaman serut ini banyak diburu. Itu memang benar. Oke, kita lanjut. Dan siapa tahu kita mendapatkan bahan yang mungkin berkarakter. Untuk lokasi bisa kalian perhatikan ini. Harus nanjak-nanjak seperti ini. Dengan suhu yang begini ekstrim, cukup menguras tenaga juga guys. Oke, di sini juga sudah mulai nampak lagi. Ini banyak sekali. Dan seperti yang saya informasikan, untuk tanaman serut yang tumbuh di perkebunan jagung ini memang sengaja akan dimusnahkan, mungkin dianggap tanaman pengganggu. Jadi ini banyak dipotong. Dan apabila kita mencari bahan serut di sini, itu harus jeli-jeli kita mengecek apakah untuk karakter batang bawahnya itu bagus. Karena apabila kita lihat sekilas, ini nampak untuk pertumbuhannya subur sekali, hijau rimbun seperti ini. Walaupun dengan cuaca ekstrim yang sangat menyengat ini, wah, ini jadi pemburuan yang sangat seru sekali guys. Akhirnya setelah sekian lama kita mencari-cari bahan bonsai, ketemu juga habitat tanaman serut di sini. Agaknya melimpah.
Di sini tidak perlu jauh-jauh, ternyata di sebelahnya juga masih mulai melihat. Dan oke, kita cek apakah untuk karakter batang bawahnya bagus. Kelihatan subur sekali ini guys, namun kita perlu ngecek juga ini untuk serut-serut yang di sini. Biasanya pangkas seperti ini hanya tumbuh bongkok seperti ini. Jadi sekali lagi kita perlu mengecek dengan sungguh-sungguh apakah untuk karakternya bagus. Oke, agaknya cukup lumayan juga. Iya mas, anu juga ora. Anu juga ora, kecil loh. Karakternya cukup lumayan juga, bisa kalian perhatikan. Lumayan nih mas ya. Dan tidak tahu untuk karakter bawahnya seperti apa. Oke, kita akan mencoba mengecek dan semoga untuk bahan yang kita lihat pertama ini sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, ini kita persiapkan alat dan mohon maaf video saya cut. Ini mulai dibersihkan dulu. Dan kebetulan untuk bahan yang pertama dilihat ini agaknya teman saya berminat. Jadi ini untuk sementara akan dicek atau diambil oleh teman saya. Ya masih dibantu pora iki. Agaknya cukup lumayan ini guys. Khusus di lokasi saya ini untuk bahan serut sudah mulai langka dan kebetulan di sini di lokasi baru ini bagi saya masih kita lihat tanaman serut di sini masih melimpah. Dan untuk batangnya ini agaknya cukup lumayan, namun sekali lagi tidak tahu untuk batang bawahnya apakah berkarakter. Oke, video saya cut. Di sini saya akan mencoba membantu mengecek untuk bahan serut yang pertama ini karena tidak enak guys, malah keenakan buat video. Oke, sekali lagi video saya cut dan akan kita perlihatkan nanti setelah dapat kita dokeng nanti. Oke, ikuti videonya sampai dengan selesai. Oke, ini dia. Kita percepat saja karena memang untuk mendongkel bahan bonsai di sini agak berbatu juga. Ini besar-besar guys, jadi gak sempat kita videokan. Ini kita percepat dan bisa kita perhatikan bersama ini untuk karakternya agaknya cukup lumayan juga. Walaupun di sini mungkin karena sering banyak dipotong seperti ini, jadi untuk batang bawahnya cenderung masuk dalam sekali seperti ini. Dan apabila mungkin akan kita kejar untuk dalamnya serut yang kita dongkel ini, saya rasa tidak mungkin terlalu dalam, jadi kemungkinan nanti kita potong sekenanya saja semampu kita. Karena di sini sudah kita lihat untuk perakaran di sini sudah didukung dengan anak akar seperti ini, jadi untuk bahan yang kita dongkel ini kita potong sekenanya saja semampu kita. Wani semuanya mas ya. Oke. Dan untuk batangnya saya rasa cukup lumayan juga. Mantap gini mas. Ya itu diatur untuk ini. Jadi kita bang dua ini. Wah bagus ini. Oke, kita percepat saja. Ini sudah mulai kena nampaknya. Aduh bismillahirrahmanirrahim. Waduh susah juga ini guys. Tinggal satu akar ini saja mungkin. Oke, ini dia. Oke, kita eksplor di tempat yang agak longgar. Oke, ini dia untuk hasil kita yang pertama. Untuk batangnya saya rasa cukup lumayan, satu lengan orang dewasa juga. Dan untuk perakaran ini memang sengaja kita potong semampunya seperti ini karena kita sudah mendapat, kita bantu dengan perakaran kecil, perakaran cabang seperti ini. Jadi saya rasa kita potong seperti ini nantinya akan bagus untuk karakternya. Oke guys, alhamdulillah kita simpan untuk bahan yang pertama kita lihat ini dan kita syukuri alhamdulillah. Oke, kita lanjut dan kita simpan untuk bahan yang pertama kita dapat ini.
sekali lagi untuk lokasi, guys. Ini harus naik turun ke perkebunan seperti ini. Dan tidak disadari juga, ini di bawah yang sudah dilumpati teman saya tadi. Ini juga tanaman serut, namun tumbuh kecil, bekas dipotong mungkin. Oke, guys, nampaknya teman saya sudah mulai melihat. Oke, kita explore. Apakah untuk karakternya bagus? Bisa saya wow, licin juga. Oke, ini dia serut yang dilihat teman saya tadi. Kita explore. Lumayan, Mas, eksekusi aja ini, Mas. Dan kebetulan untuk serut ini tumbuhnya di lereng seperti ini, jadi kemungkinan untuk kita mendongkelnya juga tidak begitu sulit. Dan bisa kalian perhatikan, untuk batangnya juga cukup lumayan ini, satu lengan orang dewasa juga ini. Namun sekali lagi tidak tahu untuk karakter akar bawahnya apakah bagus. Di sini kita perlu mengeceknya juga. Oke, kita cek untuk bahan yang berikutnya ini, siapa tahu untuk karakternya bagus. Kita persiapkan alat dulu. Sekali lagi kita persiapkan untuk proses pendongkelan, walaupun di sini mudah namun sangat menyita waktu juga. Jadi untuk proses pendongkelan sekali lagi tidak sepenuhnya kita perlihatkan, mohon maaf. Namun di sini sekali lagi sudah kita cek, kita dongkel, dan bisa kalian perhatikan ini. Untuk perakaran agaknya cukup lumayan, walau sekilas nampak untuk bahan yang kita lihat lurus seperti ini, namun untuk perakaran ini cukup lumayan mendukung. Oke, kita lanjut, dan semoga bahan yang kita dapat yang berikutnya ini lebih bagus dari yang awal tadi. Oke, guys, alhamdulillah ini dia. Kita explore di tempat yang agak longgar saja, karena di sini bisa kalian perhatikan lereng-lereng seperti ini. Waduh, keren. Oke, kita explore. Ini dia untuk hasil kita yang berikutnya. Walaupun nampak sekilas untuk batangnya lurus seperti ini, namun ternyata setelah kita dongkel, alhamdulillah ini untuk karakter perakaran saya rasa cukup lumayan berkarakter, istimewa juga, guys. Dan tidak tahu nanti akan saya buat seperti apa, namun untuk sementara kita potong seperti ini. Cukup lumayan, mantap. Oke, agaknya untuk cuaca sangat panas sekali, dan di sini teman saya juga merasa kelelahan. Kita akhiri saja, dan alhamdulillah kita mendapatkan bahan beberapa, walaupun mungkin sederhana, tapi di sini saya merasa bersyukur sekali karena memang untuk mencari bahan serut seperti yang sudah kita dapatkan kali ini sudah langka sekali, khususnya wilayah saya. Oke, kita explore untuk hasil kita, guys. Oke, ini dia bahan yang pertama. Ini untuk sementara pemilihan percabangan, dan untuk karakternya juga sebenarnya cukup lumayan, dibantu dengan cabang akar seperti ini. Dan yang satunya, oke, kita explore. Ini dia akarnya meliuk-liuk seperti ini, guys. Sangat rekomendasi sekali nih.
walaupun mungkin untuk batang atasnya lurus tinggi seperti ini, namun tidak tahu nanti kita akan buat seperti apa. Ini sudah didukung dengan perakaran. Oke, saya rasa ini saja dulu video kita kali ini. Benar-benar capek sekali guys. Dan semoga ada manfaat. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan terus support channel Mas Wat ini dengan cara like, subscribe, dan ditunggu juga komentar-komentarnya. Dan jangan lupa juga kalian klik ikon lonceng itu guys, agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.